Pembangunan Stadion Gelora Dahajayati terus dilakukan dan melewati banyak monitoring yang melibatkan beberapa pihak, tak terkecuali Bupati Kediri. Selain untuk sepak bola, nantinya fasilitas olahraga yang memungkinkan untuk dilengkapi dan rencana pembangunan kawasan Stadion Dahajayati seperti atletik, basket, dan tenis meja. Dimana seperti yang kita tahu bahwa Kabupaten Kediri semakin tahun dapat memunculkan atlet-atlet baru yang sangat berpotensi. Dengan munculnya wajah baru pastinya juga harus diimbangi dengan inovasi-inovasi pendukung lainnya. Seperti contohnya dengan akan adanya Stadion Gelora Dahajayati yang dapat menjadi tempat untuk berlatih para atlet-atlet. Di Stadion Gelora Dahajayati yang rencananya akan memiliki kelengkapan fasilitas inilah, nantinya para atlet dapat mengikuti beberapa kegiatan keolahragaan. Dan sesuai yang telah direncanakan, bahwasanya tidak hanya cabur sepak bola saja, namun juga akan digunakan untuk cabang olahraga lainnya. Tak hanya bangunan utamanya saja, sekilas jika diperhatikan dalam Stadion Gelora Dahajayati sudah terdapat banyak ruangan-ruangan yang dibangun khusus sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Maka tak heran jika stadion tersebut digadang-gadang menjadi stadion yang standar FIFA. Adapun silsilah nama Stadion Gelora Dahajayati, yakni Gelora sebagai gelombang rakyat, di mana stadion tidak hanya sebagai tempat olahraga, melainkan juga dapat dijadikan lokasi penyelenggaraan kegiatan event. Daha, kata yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki makna api, kemerahan, serta menyala. Sebagaimana dituliskan dalam kitab Baratayuda yang digubah pada masa Jayabaya. Daha juga dikenal sebagai nama kerajaan penting di Jawa. Kemudian, Jayati yang berasal dari bahasa Jawa kuno berarti menang. Nama Gelora Dahajayati itu sebagai sebuah untaian doa yang memiliki filosofi kobaran semangat, meraih kemenangan yang berasal dari gelombang atau dukungan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kediri dalam pemajuan Kediri di semua sektor, utamanya dalam pengembangan olahraga. Semoga dengan adanya stadion baru yang masih dalam tahap pembangunan dapat selesai sesuai dengan target dan dapat didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai yang telah disiapkan oleh Pemkab Kediri. We'll be right back.
Pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa bidang keolahragaan di Kediri semakin merambah maju. Semoga ke depan dengan adanya inovasi-inovasi dapat mendukung para atlet untuk berprestasi lebih lagi. Selva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sejahtera.